Hai, kembali lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia bersama saya Yoga. Kali ini saya tidak akan mereview sebuah fitur atau produk Mikrotik, tetapi saya akan mereview sebuah produk penunjang ketika kita melakukan instalasi router Mikrotik, terutama untuk yang desktop. Nah, penasaran apa yang akan saya review? Ini adalah sebuah rack holder yang mana nanti kita bisa menempatkan router-router yang sebenarnya itu ada di One U Rack Mount, tetapi kita tempatkan di meja atau secara desktop. Oke teman-teman, di sebelah saya sudah ada satu produk rack holder dari Mikrotik, namanya adalah SR10U atau SR10U, di mana ini adalah sebuah rack holder yang didesain untuk bisa menempatkan router-router yang rack mount, kita bisa tempatkan di atas meja. Mungkin teman-teman di jaringan punya beberapa router yang sebenarnya itu diletakkan di rack mount One U gitu ya. Tetapi mungkin ada beberapa kebutuhan yang kita harus meletakkannya di meja. Misalnya mungkin teman-teman punya routernya belum terlalu banyak. Kalau misalnya kita beli seperti rack mount yang modelnya hanging, yang biasanya mungkin minimal adalah 6U, yang harganya mungkin juga lumayan tinggi gitu ya. Nah, ini bisa menjadi solusi. SR10U ini didesain dengan sebuah seperti open rack seperti itu ya. Kemudian dibuat dari bahan yang memang sudah cukup kokoh, di mana kita bisa lihat di sini sudah ada beberapa lubang untuk kabel manajemennya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, walaupun di sini kita pasangnya belum full karena di sini sebenarnya kapasitas dari SR10U ini kapasitasnya adalah 10 router. Tetapi di sini kita baru pasang beberapa saja, dan kabel manajemennya kita bisa lewatkan, ada dua opsi sebenarnya teman-teman. Bisa lewat di dalamnya atau kita juga bisa lewat di bagian luar seperti yang terpasang di sini. Di bagian belakang sendiri sebenarnya sudah dilengkapi dengan sebuah mounting, yang mana mounting itu bisa kita pasangkan dengan yang namanya power distribution unit. Ini bisa kita pasang di bagian belakang. Untuk dimensinya sendiri, rack holder ini memiliki panjang 5.11 mm, kemudian tinggi 5.07 mm, dan untuk ke belakangnya dia adalah 3.18 mm. Secara standar sebenarnya dia menggunakan standar 19 in biasa, di mana ini juga digunakan oleh router-router One U Rack Mount yang lain, sehingga untuk rack holder ini tidak hanya support atau compatible untuk produk Mikrotik saja. Jadi teman-teman bisa memasangkan produk-produk router lain yang dia menggunakan standar One U 19 in ke dalam rack holder Mikrotik ini. Untuk cara perakitannya sebenarnya juga sangat mudah, karena kita akan diberikan panduan bagaimana cara merakit rack holder ini. Dan untuk penempatannya sebenarnya tidak hanya di atas meja seperti ini, tetapi rack holder ini juga bisa dipasangkan secara hanging. Jadi bisa dipasang di atas meja, bisa juga dipasang secara hanging, dan kapasitas maksimalnya adalah 10 router One U. Dalam paket pembeliannya sendiri, sebenarnya SR10U ini sudah sangat lengkap karena sudah dilengkapi dengan screw kit yang memang sudah disediakan baik untuk perakitan sendiri dan juga untuk pemasangan sampai 10 rack mount router. Sehingga kita tidak perlu lagi menambah kit-kit lain di luar paket pembeliannya ini. Satu lagi fitur yang akan sangat membantu kita dalam pemasangan di produk ini adalah kaki-kakinya dapat diatur sudutnya sesuai kebutuhan.
Cukup mudah dan praktis bukan pemasangannya? Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan alat ini, langsung saja dapatkan di website citraweb.com atau di official shopnya Citraweb di marketplace kesayangan teman-teman semua.